الله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Segala puji hanya untukmu ya Allah yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Selawat dan salam di atas junjungan besar kami Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sekalian alam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin dan mukminat. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh berkat ini ya Allah, kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami di atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan yang diadakan oleh keluarga kedua mempelai dengan selamat dan sempurna bagi pernikahan anaknya mereka, iaitu Muhammad Rosdi bin Roslan dengan Nur Amirah binti Rosali. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha sempurna, rahmatilah majlis ini, semoga ia berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hingga ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang amat mengasihani kami, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan dan cobaan hidup berumah tangga, yang lebih lagi di akhir zaman ini yang penuh dengan pencerobah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina ini dikurniakan zuriat yang soleh dan soleha serta berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahim ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah restu dan kasih sayang di antara kedua-dua pengantin ini, serta eratkanlah hubungan kedua-duanya seperti mana telah Engkau hubungkan di antara air dan tanah Adam dan Hawa, Ibrahim dan Siti Hajar, seperti Yusuf dan Zulaika, Hayyub dan Rahmah, Musa dan Safurah, dan seperti baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Allahumma ya Allah, satukanlah kedua-duanya dalam inayah dan berkah-Mu ya Allah. Semoga menjadi nur ibadah yang mendambakan rahmat-Mu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'a marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqun ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شيئا ولا مرحما يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعوهم في سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل Minna wa minkum taqabbal ya karim. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa itu tadi yang telah dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zakaria yang merupakan pengerusi Surau As-Sakinah Taman Putra Perdana Pucung Selangor Darul Ihsan. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah memimpin bacaan doa untuk kita semua yang berada di sini. Dengan pimpinan bacaan doa itu tadi, kita harapkan semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya seperti yang dirancang, seperti yang diharapkan, serta mendapat keberkatan dan juga di bawah perlindungannya insya-Allah.